Guys, hari ini Bang Vicky bareng Om Ricky Banana main ke AFM Mobil Lindo 2. Betul banget, bro. Tadi kita baru ngebantai showroom pertama, sekarang kita ngebantai showroom kedua nih. Kalau bahasa ya bantai-bantaian memang kurang ini ya. Ini judulnya Battle, bro. The Elite Battle. Elite Battle. Oke nih. Judulnya, bro. Iya. Yeah. Teman-teman, Bang Vicky di sini hanya sebagai host. Nanti Om Ricky yang host, Bang Vicky sebagai host, nanti Om Vicky sebagai host. Om gitu. Ricky yang akan bertarung dengan AFM Mobil Indo nih. Aduh, iya. Oke ya. Siap ya Om Ricky. Konsepnya gimana, Dik? Hajar habis. Bebas aja, bro. Yang penting habis. Mobil ini laku. Minggu ini laku nih. Habis. Oke. Okay. Minggu ini laku habis. Khusus spesialis pedagang-pedagang ataupun pemakai. Bisa di Tangerang ya. Betul banget, bro. Bro, info dulu, bro. Alamat dan nomor telepon kita, bro. Alamat lengkap kita ada di Jalan Raya Pemda Tiga Raksa, ya. Kampung Pabuaran, Desa Tiga Raksa, Kecamatan Tiga Raksa. Oke. Kabupaten Tangerang. Betul banget, bro. Oke. Nomor telepon biasa ya. Nomor telepon biasa di 0812 1022 1832. Oke, guys. Ini Om Ricky gelagat-gelagatnya udah lihat-lihat nih mana yang mau dibantai. bukan itu, bro. Apa tuh? Yang gue lihat gini. Dia tuh bisa ngimbangin. Harganya murah. Cuman mobil-mobil ini tuh nggak ada di stok gua, bro. Nggak ada yang sama. Beda ya. Jadi artinya posisinya dia bisa ngimbangin gitu. Iya. Harga murah, mobil glowing, mobil rapi, ya kan? Walaupun bajongan. Tahu dia. Tahu. Jadi ini nggak ada di gua nih. Ini nggak ada di gua. Nih segitu ini nggak ada di gua. Nggak ada. Oke, kita balik. Oke. Sorong. Mobil pertama. Mobil pertama. Mana bro? Hah? Soluna nih, wah ini kesayangan gue, bro. Antik, bro. Soluna gue yang warna merah, bro. Iya. Lagi warna merah. Full original, bro. Full ori. Ini gue punya Soluna tahun 2002. Anak. 2002 Gelly, bro. Gelly nih ya. Matic apa? Gelly manual. Ini yang facelift, bro ya. Full original dalam mana lo lihat dah. Luar biasa ini mobil. Ini bisa kita beli juga nih. Coba, bro. Sangat, bro. Lo lihat tuh. Gue mau lihat. Rapi, bro. Rapi, bro. Jangan harga mulu, gue mau ngeliat. Lihat juga, bro. Lu masuk ke ngeremen AFM, bro. Harga mah enggak lah, bro. Bro, kapan gue pernah ngeremenin duh, lah? Duh. Masa duh, lihat tuh. Oh, ori. Manual matik. Manual. Pajak. Pajaknya bulan kemarin lewat. Kaleng panjang, sejutaan. Pajak seribuan lah. Setengah lah. Seribu setengah, bro. Dua setengah. Oh, menembak ya. Ini rapi banget, baru dicek gimana, bro? Kagak, masih ori, bro. Puluh kaleng. Tuh. Berapa nih, bro? Ini 2002 facelift ya, yang udah ya, ada mata kucingnya. Berapa, pajak terlambat, ini kita bicara mobil 42 juta. Hmm? 42 juta, bro. Gelly. Buat gua ada ya. Lu tahu kan gua? Please. Dia pencinta Soluna ya, gua belanja. Belanja nih, guys. Gua belanja di depan netizen. Cakep, bro. Lihat tuh. Gua belanja. Ini enak banget mobilnya, bro. Nih, gua ngelihat gue mobil favorit gue punya warna merah. Iya, coba bagasinya lihat. Oh, warna merah. Lihat bagasinya. Oke, kita guys. Wah, ini dia demen nih. Oh iya. Si cakep. Dah buat gue. Berapa duit tuh kasih buat gue? Tuh. Buset. Berapa? Kita tawar lah kalau mau bawa pulang. Tiga berapa? Ini kasih buat gue tiga berapa? Ini mau lu bayar? Gue bayar. Lu bayar? Gue bayar. Gue nggak cuma nawar doang, gue bayar. Oke. Okay. Ya kan? Okay. Bro, nanti netizen gue tawarin mobil yang lain. Oh, benar. Jadi mobil pertama untuk Om Ricky. Untuk Om Ricky. Buat gue berapa? Gue bayar. Bro. 39 kebagian nggak? Nggak. Cakep, bro. Iya, gue tahu. 2002, pak. Sekarang gini aja, pajak sekali. Iya. Ya, pajak sekali. Biar Om Ricky ada tawaran. Gue demen nih mobil. Betul. Udah. Berapa? Karena demen angka kembar 33, gue yang bayar. Ke bawah, bro. Ah, ke bawah? Ah, udahlah. Masa iya sih. Tuh. Masa iya ke bawah sih? Warnanya hitam lagi, jarang lo. Enggak lah. Bener. Udah, kalang. 2002. Udah nih, kalau buat Om Ricky ini spesial nih. 37 aja nawar lagi. Udah. Ya elah, bro. Mobilnya enak, bro. Soluna di atas 35. Cobain dulu, bro. Kamusnya. Lihat dulu mobilnya tuh. Buset, kayak penggali suruh. Serius, gue yang bayar. Ujuk sih itu. Gue yang bayar. Buset. Gue yang bayar. Tuh. Ujuk. Nih. Gue kagak bohong. Gue kagak bohong. Nih, kalau temen-temen nawar begini juga ya. Mau Omdika nih, biar gak ribet. Tuh. Apa tuh? Mau duit ini. Nih. Duit. Bro. Tuh, gue DP-in 2.000. Ntar lu anterin. Si Pajar gue kasih ini.
Si Fajar gua bawa duit, bro. Langsung bayar, guys. Nyampe di Banana gua lunasin. Bro. Nih 2000. Berapa? Udah. Berapa? Kurangin lagi. Bro, kurangin. Udah, bro. 37 gua kirim. Jangan lah gua gitu. Gua spesial ngirimnya di driver. Hah? Mau driver apa towing lo bebas. Bebas gini. Kemahalan gua beli 37, bro. Bro, mobilnya, bro. Aduh, jangan, bro. Nih. Nih ambil 2000 sekali lagi. Berapa? Sambil salaman sambil lu ambil. Berapa? Ini gua bayar 35 udah. Bismillah, 35 udah gua bayar. Dapat kan? Kebagian enggak? Kebagian dikit. Kebagian. Tuh. 35. Tuh. Dapat duit tuh gua. 35 gua bayar. Ini masuk ke garasi tuh, retro, enak, bro. Masuk enak ke banget. Garasi gue yang retro. Enak ntar. Banget di mobil. 2000 ya. 2000. Kurangnya 30 lagi. Siap. Om, garasi Banana ada garasi retro. Oke, ada. 33. Udah. Gua pengen bang juga. Itu kan di konten, bro. Kalau aslinya makin kekurangan 30 lagi. Udah. Deal ya. Udah deal. Ini. Dah. Masuk ke garasi Banana nih. Yang retro. Ntar gue mau jual 70. Doain. Doain. Amin. Bro, bro, Mazda udah lama. Mazda berapa? Belum. Itu Mazda udah lama. Mazda berapa? Mazda. Nah, ini gue punya Mazda 2, bro. Ya. Mazda 2 tipe R. Automatic Mazda 2012. Mazda 2 tipe R. Pajaknya panjang. Berapa duit? Ini mobil sebenarnya cakep, bro. Cuman berhubung dalemannya udah di MBTEC, bro. Ya. Udah di kulit. Oke. Okay. R-Matic 2012, pajak okay. Panjang. Ya. 82 juta. Masuk dong. R. R-Matic 2012. 12. Pajak panjang. Ini, kalau teman-teman mau. Ya. Berapa tadi? 82. 78. Murah. Ah, jangan, bro. Kemarin tanya berapa, bro? Ini mau laku nggak? Mau laku nggak? Salaman dulu. Salaman dulu. Mau laku nggak? Salaman dulu. Harga harus standar. 78 murah. Ya. Ya, ini pajak hidup nggak? Pajak hidup. Minusnya apa nih mobil? Mobil nggak ada minus sebenarnya, bro. Daleman aja nih. Nih. Kalah dalemannya udah di MBTEC joknya. Plafonnya ori. Oh, dalemannya. Iya. Tuh. Warna hijau kan? Warna hijau. Di bawah 7 lah ini mah, bro. Wah, nggak bisa di bawah 7 mah. Berapa? Paling gini aja, langsung super kandas, bayar hari ini 75 juta jangan nawar lagi. Udah, di bawah 7, bro. Nggak bisa, nggak bisa. Ini ngeliat dalamnya gue nih, tadi gue belum lihat. Bro. Tuh. Rapi tapinya, bro. Rapi, bro. Iya, rapi. Rapi. Tapi di retro ya, Mbitek. R 2012. 2012. Ya 75. Udah gue jual modal 75. Aja. 75. Modal gue itu sebenernya, bro. 73 lah. Jangan, udah habis. Ntar lihat aja dulu mobilnya. 73. Lihat dulu mobilnya. Adasin. Kondisi seger banget, guys. Betul. Memang joknya udah di retrim ya. 73 enggak bisa, bro. Jangan, bro. 75 tuh udah kandas. Gue biar muter aja. 75. Oke lah. Oke. 75 sama aja dong konten dia kemarin tuh ya. Sama. Kagak lah. Gue kemarin 79, bro. Wah, 79 lihat aja. Oke. Tuh, kandas tuh. Ya udahlah. Nih, interiornya masih baru, udah retrim tapi masih bisa. Baru masuk. Tahun berapa, bro? Ini muda, jangan samakan sama yang tahun-tahun tua. Okay. Ini gue punya Carry Putura 1500 tahun 2015 semakin 2016. Berapa? Tipenya yang GX ya. Berapa? GX, mobilnya istimewa full ori. Mobil begini dicari oriannya, deck-decknya, okay. Spakbornya, sasisnya dicarinya ori. Intinya mobil ini siap pakai. Pajaknya terlambat. Satu kali 2 jutaan. Ya kan? Oke. Okay. Nah, ini gue jual murah. 2015 semakin 2016. GX loh. Full ori. Dibawa kocap. Buset, bro. Cakep banget. Katanya murah. Cakep banget tawaran, bro. Cakep banget tawarnya. 15, bro. Iya, paham. Buset. Ya, paham, 15. Sasisnya nggak dilas ini. Kalau sasis nggak dilas, pakainya balok. Balok. Sasis. Makanya dibalut. Pasti dilas lah sasisnya, bro. Ah, jarang sasis las-lasan orang mobil mini. Bus. Tapi banyak ada, bro. Tapi gue sering dapet. Pernah lo ya? Iya. Apalagi di daerah sini platnya Acelego. Oh, yang keropos. Jakarta Urato, apa, Utara, itu banyak keropos. Oke. Okay. Ini gue bandrol aja, bro. 57 dah. Bawa gocap, bro, biar cepet, ayo. Ih, jangan bawa gocap, bro. Di atas gocap dah enggak apa-apa. Di atas gocap berapa dah? Gua enggak pernah. Lu konten kemarin berapa? 58. Tuh. Di bawa gocap cepet keluarnya, bro. Enggak bisa, bro. Lah lu konten 58. 58. Oh, 58. 58. Oh, iya, di bawa gocap. Dia minta di atas aja dia. Di atas gocap ya. Di atas. Dia bawa 55 dah. Berapa duit? 525 lah gitu. Lagi 53 bawa pulang dah. 53. 53. Ya udah enggak apa-apa gopel lagi. Masih murah, murah. Murah ya. 2000 mah murah. Murah banget. Murah. Orion. Bener lo, awas lo entar kalau ada las-lasan. Gua enggak ngolong nih. Kalau ada las-lasan gua ganti bensinnya dia. Gua ganti bensinnya. Entar udah ngomong las-lasan Om Diko, ini bolong. Ah, gua enggak enak. Tas dulu. Kalau kagak bolong enggak bisa masuk, bro. Kita ke mana? Ini. Ini. Aduh. Ini
mobil apa nih? Waduh, lu kagak ngerti ya bro ya? Aduh. Nah ini gue punya. Wah, Escape, ngerti gue, ngerti. 2007 bro. Ngerti gue. 2007. Ini 2007 punya. Itu ya kisaran bawa gocap juga. Buset. Oh. Iya, lah. Menang 3000 cc bro. 2300 oh, ini. Oh, 2300. Astaga, pesi bro. Iya udah jangan nangis bro, tenang aja bro. Aduh. Nah ini kita punya Ford Escape tahun iya, iya. Tahun 2007. Iya. Berapa? XLT 2300 cc. Iya, berapa? Pajak 3 kali. Iya. Okay. Mobil cakep, sunroof normal. Siap. Ini gue jual murah nih, 58 juta. Ini mobil enak guys, gue 2003-nya aja kemarin gue dapat yang 3000 tuh enak banget dipakai. Iya, kalau yang 3000 cc itu enak dipakai, cuma kalau udah bengek agak repot, bro. Karena Vinam dia. Vinam, enggak boleh. Kayak ini enggak. Enggak boleh isi bensinnya dikit-dikit. Betul. Ya, kayak yang ono no. Oke. Begitu bensin full barulah jalan. Aduh, suram. 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 Orang yang enggak ada sih. Kalau ya? Orangnya ada enak gua orang. Ini enggak sempat ya kita sana ya. Iya. Aduh, ini berapa? Harga, bro, harga. Ini pajak 3 kali. Bawa gocap enak, bro. Kalau lu maunya jual berapa? Gua murah cuma 57, bro. Iya, enak bawa gocap bener kan gua. Kalau pajak hidupnya kan ini gua biasa jual di 75-80, bro. Betulan gua dapatnya murah. Iya, karena pajaknya mati. Pajaknya mati 3 kali. 3 kali. 57. Lu naruh berapa? 57 dia udah dapat tipis sebenarnya 57 itu. Ini berapa 2 juta? Gua tahu tuh ambilannya. 2 jutaan. Paling ambilannya sekitar 53-an gitu kan. 52 53. Coba lu naruh berapa? Ini biar cepet aja deh ya. Lu mantan kan 58. Ini biar cepet aja 54 lah. Dapat kali udah selembar dua lembar. Ada sih kebagian dua gini aja bro. Bayar hari ini 52 aja. 52. Dah. Nah, ya udah benar. Udah 52 dan dua lembar aja dua lembar. Iya kan? Box nih. Oke, nih. Ini apa nih? Ini gua Grand Max, bro. Grand Max. Grand Max tahun 2008, 1300 ini yang box. Pajak hidup. Pajaknya bulan Agustus kemarin lewat. Kir. Sama barang pajak. Berapa harga? Mobil ini istimewa ya. Sasis. Cakep. Pala masih kedok-kedok semua bagus. Sip. Sasis berapa? Bagus. Ini kalau yang buat ngangkut-ngangkut nih ya. Betul. Gua buka harga 55 aja. 55 mobil pajaknya sepake. Cuma kelewat sekali ya? Lambat. Murah sih. Iya. Bak-baknya lempeng bro. Tapi gua bantu netizen dah. Ya. 45. 45 jangan. Ke bawah bro. 45. Gua mobil gini kagak ngambil banyak bro. Udah gini aja bayar hari ini 52 dah ya. 52. 50 kali habis. Udah ya, 49 dah. Ya, Pek ya. 49 habis. Udah dapat kali. Gocap deh, gocap. Gocap. 49 gua, Pek. Gocap. Gocap masih murah sih. Iya. Laku. Bismillah. Bismillah, laku. Mana ya? Ini jangkrik nih, bro. Ini Terano nih. Terana nih, bro. Ini kayaknya udah gue lihat konten sering nih. Iya, biasa mobil begini. Gara-garanya apa? Yang tahu-tahu aja. Hah? Mobil ini. Gara-garanya apa? Mobil cacat hidup. Mesin sehat, baru gue tune up. Berapa duit? Ini gue punya Nissan Terano tahun 2003. Tipenya Greenwood G3 ya. Dalemannya rapi, pajaknya panjang, AC dingin, insya Allah tinggal pakai. 2003 bro. 2003. Greenwood ya, bukan Spirit. Berarti 40-an ya, Dik? Nggak dapat bro. Nggak dapat. 2003 ini bro. Sampai 47 lah. Ini berdiri modal gue udah 52 juta. Kemarin gue terakhir 57. Ya nggak jauh-jauh juga sih ya. Iya, karena emang mobil begini, 47, di bawah gocap, renyek bro. 52 biar keluar cenggo lah ya. 535 dah. Ya udah jual dah. Jangan nawar lagi ya. Ya, udah enggak gua tawar lagi. Ya gua enggak tawar lagi emang gua. Enggak, teman-teman datang jangan nawar lagi karena udah kandas itu. Iya, udah 535 biar keluar deh tuh ya. 535. 535. Masih ada cuannya Om Dika dikit. Nah, ini berapa? Nah, ini Kijang apa? Kijang LX. Tapi udah di upgrade ke udah semua. Udah. Power steering. Power steering dong, bro. Berapa duit? LX 2004, mobil full ori, full ngebreng. Pajak? Pelek ban baru, satu tangan dari baru, faktur lengkap, full set ya. Pajak? Pajaknya dua kali panjang, 1 jutaan pajaknya. Ini mobil cakep banget, enak banget. Bro. Pajak 4 juta berarti ya? Iya, pajak 4 juta. Pajak 4 juta tuh. 2004, bro. Satu tangan dari baru. Berapa, bro? 53 juta, ambil kondisi begini. 53 istimewa mobilnya. Tambah 5, 58, 2004. Udah di upgrade. Masih masuk sih. Masuk pelek banget, masih masuk. Nih. Lebih masuk lagi kalau 45 ya. 45 ke bawah modelnya bro. Bawah ya. Gue ngeliat mobil aja demen. Cakep mobilnya. 45 berarti 2004 LX. Abisin dah berapa? Udah gini aja nawar lagi, gocap dah. Gocap. Selisih goceng dari tawaran Om Riki masih masuk sih. Masuk bro, ini nggak bakal rugi lah. 2004 biasanya beli 47, 48. Belanjaan segera gitu. Turunin bro, kayaknya kemarin gocap juga nih.
Ya gua 4748 kemarin lah. Jujur bro, ini ada beberapa orang yang mau DP. Cuma kan tadi gua enggak ada di sini. Dia mau video call sama gua. Oh, udah ada yang mau. 50 juta. Oh, udah ada yang mau. 50 juta. Ya, tapi enggak apa-apa kalau mau lihat datang sini. Insyaallah mobil enggak bakal ngecewain. Ya mungkin kalau dia udah datang udah ngecek. Iya, kurang-kurang bensin. 1000 gua kasih. Kasih ya. Kurang-kurang bensin lah intinya lah. Tuh. Nih. Hyundai. Rajet nih. Rajet. Nah, ini banyak yang nyari nih kemarin ke gua juga nih. Iya. Mobil-mobil begini. Mobil-mobil murah, bro. Iya, mobil-mobil 30-40-an. Nah, tahun berapa nih? Ini gua punya Hyundai Trajet tahun 2003, tipenya yang GLS, 2000 cc, transmisi manual. Rasanya kayak Innova dinaikinnya. Ah, dalemannya lega, kursi captain seat. Ya, cuman dia AC double blower. Ya. Mobilnya insyaallah saya pakai. Pajaknya? Pajaknya bulan 6 2024 satu kali 2 jutaan. 2 jutaan, guys. Berarti 3 juta. Berapa? Harga mobil ya? Iya. Secara operan mobil saya pakai, gue jual di 45 juta. Murah kan, bro? 45 GLS. Murah karena pajak mati kita di bawah 40 enak. Berapa lokasinya udah? Biar biar keluar nih terbang nih. Terserah lu dah, di bawah gini 40 aja nih. Dikit. Ini langsung gue bandrol habis. Kemarin nih gue masih di 42 net. Bahkan ada yang mau kemarin teman gue dia minta nego 1 juta gue kasih. Ini spesial Om Riki datang 39 gue pulang. Ya udah. Tuh, di bawah 40 guys. Kita sudah di ACC sama Om. Gua emang gak pernah ngambil banyak, bro. Iya, tahu. Bro, udah. Tahu. Bro, pernah gua, bro. 300 ribu untung. Lah. Wow. Lu. Lu masih ngomongin untung, bro. Iya. Belum ngomongin subsidi. Banyak, bro. Jangan subsidi. Ya, kagak kita ceritain. Soluna. Ini Soluna. Ini tahun? Ini Soluna, pakaian Pajar. Pajar mau nyemake itu. Oke. Okay. Oh. Nah, ini, bro. Padahal gantengan yang ngono, Jar. Iya. Dia kan namanya orang kabupaten, bro. Depannya begini-gini. Kabupaten Tiga Raksa. Kabupaten Tangerang. Depannya modif-modif ya? Ini 2001 ya? Capek lu nyari mobil begini, susah. Ini gua punya RC1 nih. Honda CRP. Tahun 2002 last edition nih. Gen 1. Gen berapa? 1, last edition. Mobil super-super istimewa. Okay. Pelek ban udah ganteng. Bodinya mulus. Ya. Mobil perfect, bro. Kaki-kaki, metik, mesin enak semua. Ya, berapa duit? Pajak 2 kali 2 jutaan, anggap 3 juta, 6 juta pajaknya. Ya. Mobilnya banyak dicari orang. Ya. Gua jual di 55 juta. 55 ada, banyak dicari orang. Iya, mobil enak ya? Mobil langka ya? Heeh. 2002. 55 loh. Tambah 5 60. 60. Masih kurang murah, bro. Berapa, bro? Biar keluar lu kasih di bawah 50 dikit bisa enggak? Di atas 50 dikit. Gen 1, bro. Malah ini dicari, bro. Iya, malah ini dicari. Betul. Malah ini dicari. Betul. Gue yang biru kemarin alhamdulillah laku 58. Oke. Okay. Di sini lakunya. Kira-kira 58. Gimana? Udah ini special konten Om Riki 50 juta bawa pulang. Gocap. Ya. Oke, gocap. Tawar lagi aja 49 lah, bro. 49 habis. Tanggung, bro. Jangan, bro. Ganjil. Dapat. Pecah telur di bawah gocap. Dapat. Keluar, bro. 49. Keluar. Bener, serius gua. Bismillah. Keluar, bro. Okay. Ah. Wah, asyik banget. Udah, yang penting keluar dulu konsepnya. Keluar dulu. Nah, ini gen 2-nya nih. Gen 2. Berapa? Ini CRP 2003. Hmm. 2000 cc automatic, mobil perfect. Perfect. Udah dicet top. Dia 3 baris ya. Ya. Ngadep ke depan semua, AC dingin. Udah ini mobil enggak ada minus, pajak aja 2 kali panjang. 2 kali panjang pajaknya. Sama sama Ono. Goceng, berdiri sama pajak. Sama Ono. Iya. Ini kalengnya panjang tapi 2027 alamat sini. Kaleng panjang. Iya. 4 berapa? Enggak bisa lah, bro. 2003 kan, bro. Hmm? Mobilnya ganteng lihat tuh, bro. Enggak bisa 4 berapa? Enggak bisa. 5 berapa bisa? 5 berapa bisa? Ya udah berapa? 59 dah. Oh. 2003 mobilnya 2003. Kan, bro. 2003. Pajak taruh 59 65. Wah, bro, jangan lah, bro. Cakep, bro. Lama entar mobil lu keluarnya, bro. Ha. Biar cepet, bro. Ha. Berapa coba? Berapa? Ha. Berapa duit? Biar cepet, bro. Berapa duit? Dah, di bawah 55 lah. Lu kasih. Berapa duit? Di bawah 55 lu aja yang nentuin harganya. 54 juta bawa pulang. Ah, ya udah, enggak apa-apa. Tuh, masih masuk, guys. Murah. Okay. Murah. Ya. Bah, murah lah, murah. Ini Pios nih, kita punya Pios G asli tahun 2003 G. Automatic. Asli nih ya? Asli, 2003 Pulori ada namanya. Ganteng. Iya, Matic, Matic bro. Matic. Maticnya enak. Oke. Okay. Iya. Piro? Ini gue bandrol, ini pajak 2 kali. Gue berdiri modal udah 46 juta, udah 47,5 lah ambil cenggol lah. 47 ya? 47 deh. Di bawah gocap masih murah guys. Iya murah, pajaknya 2 kali, pajaknya itu kurang lebih goceng kali ya. Berarti 53? Ya masih masuk. 2003 Matic. 2003 Matic. Masuklah. Berapa, Brigi? Gua disirep sama dia nih, ntar dulu. Kagak.
Tahan dulu, bro. Banana 3 jual 47 kemarin. Oh. Pajak mati. Iya. Pajak mati. Biar cepet. Pajaknya mati kan? Hidup barangan. Metik bukan, bro? Metik. Bagus. Lu tanya Om Tutun. Kagak, udah biar sama-sama murah sama gua biar keluar. Biar sama-sama keluar. Berapa duit? Ya udah, dibawa kocap dikit. 47. Pajak hidup. Jangan. Pajak hidupnya. Apa adanya? Udah apa adanya bawa 45 lah. Udah lah gini dah. Masih kebagian. Bawa pulang hari ini dah. 45 aja nawar lagi dah. Nyerah gua kalau nawar lagi. Hah? Nyerah. Subsidi tadi kan udah gua kasih 2 juta dari Soluna. Oh, ini subsidinya ke sini. Oh. Soluna udah dapat cuan 2 juta loh. Gua kasih. Ini subsidinya di sini. Hah? Di sini subsidinya. Jadi berapa? 45. Udah 44 keluar nih. Jangan, oh, jangan. Serius gua. Oh, jangan, jangan. 44. Tambahin gope lagi dah, enggak apa-apa. Ya udah, di bawah 45, guys. Ambil. Aduh. Di gua udah laku. Udah laku. Enggak ada stoknya. Enggak ada stoknya. Kan orang bisa ambil ke sini. Benar. Sama aja. Betul. Gitu loh, bro. Nah, nih Hyundai Tucson nih, bro. Bukan gua banding-banding. Betul. Tapi emang iya. Benar. Biar sama kayak Tucson. Nah, ini kita punya Hyundai Tucson tahun 2001, 2000 cc, manual transmisi, mobilnya cakep, pajaknya hidup. Berapa? Ini gua enggak ngerti lagi nih mobil, guys. Ini Tucson. Lu enggak tahu ya, bro. Enggak ngerti. Tucson satu lagi. Iya. Di konten lu berapa kemarin terakhir tuh gitu aja dah. Ini gua terakhir gini. Ini udah ada yang nawar, gua kan big mukar kemarin 39. Oh iya, udah karena tawaran orang. Udah ada yang nawar 35 belum gua kasih. Sekarang gua kasih 35. Sekarang lu kasih 35. Ini, bro. Yang nawar kemarin biar enggak masuk angin. Hah. Kurangnya 1 juta lagi 34. 34 setengah aja kopi aja. 3,5. Yang kemarin nawar 35 datang lagi. Malah diturunin. Tuh. Guys. Nah. Nih. Nah, gimana, Rik? Escudo tahun 2002. Ya. Pajaknya mati 4 kali. Oke. Ini mobil berdiri udah 34 juta nih. Harganya. Ya. Ini gua kalahin dah 33 gua pulang. Biar cepet. Berapa? 33. Murah kan? 33 ya? Iya. Kapsul. Escudo, bro. Escudo. Ini minus siapa? Itu. Cetnya kurang cakep. Oh, ini bekas dicet ulang, harus dicet ulang lagi. Kayaknya gitu, bro. Murah, guys. Murah, guys. Udah bawa pulang aja dah. Berapa? 3? 33. Tapi lebih murah lagi dibawa 3 viral lo. Gak bisa, bro. Udah dibawa ini udah. 3 viral. Ini udah pusing, bro. Ini udah pusing, gua pusing. Udah kubet ini, bro. Ya, udah ya. Kalah ini. Ini pusing. Ini. Pusing. Iya. Nah, nih, ini kijang nih. Ya, siap jalan ya. Pastinya. Iya. Ini kita punya kijang LSX. Oh, kalau gua sebut ini catnya kulit buaya, bro. Kulit buaya. Kenapa enggak lu cat di belakang lu juga? Pengennya begitu, cuman kalanya masih banyak yang lain. Oh, masih antriannya, banyak. Bro. Antrian. Yang muter. Iya. Berarti dijual 28 dikasih. Jangan. Dan 33 aja. Hah? 33. Dikurangin lagi jangan 33. Datang aja dulu lihat dulu dah. Hah? Datang lihat dulu mobilnya. Kulit kalau buaya yang datang di bawah 30 lu kasih enggak? Enggak bisa. Dalam hati kecil lu. Di atas 30 gua jual. Silakan lihat dulu di atas 30 jual. Di atas 30 berarti 30 gope 31 boleh. Lihat dulu aja ya, mobilnya. Dulu. Oke, dah siap. Intinya khawatirnya gini, pas ngelihat pura ya 30-an. Garuk pala. Gitu. Ejar, bener ya, Jar ya? Terus Ejar ketawa. Enggak, intinya ngecat lah. Tahun berapa, Jek? Ngecat 3 juta ya. Ngecat itu posisinya tergantung, bro. Tergantung ya. Kalau lu mau ngecat open ya kan bisa 7 jutaan. Oh, jangan lah ecat biasa. Kalau cat yang biasa sekitar 4 jutaan lah. Kurang lebih tuh udah bicara bagus. Gini aja, bro, biar lu nggak pusing. Ini kalau seumpama pajaknya berapa tadi? 4 kali. Kalau seumpama 40 lu cat sama bayar pajak kebagian enggak? Enggak kebagian. Enggak kebagian. Kecuali cat aja gua catin serapi mungkin. Oh iya. Oke, lanjut. Nah, ini kita punya kijang LSX tahun 99. Tapi udah diupgrade ke LGX. Power steering, power window, AC double. Oke. Peleknya ganteng tuh, bro. Siap. Mobil mulus. Pajak hidup. Pajaknya kalah. 5 kali. Pajak 5 kali. 1000-an. 3 berapa? Bro, cakep mobilnya. Pajak 5 kali, bro. Ya, pajak. Gue udah cek pajaknya 7 juta, bro. 7? Iya, alamat sini soal mobilnya. Oke, serius? Iya. Oke. Kalau lu nggak jual 3, berarti 7, 4 kecil lah ya? Iya, 4 kecil. 44. Kegedean. Berapa? 4-nya kegedean. Berapa? Ini gua yakin keluar nih, bro. Kalau lu jual 42.
alamat. Bismillah, doa ya. Udah lah. Cepat doa. Empat ya. Tiga bro, untungnya dikit mobil gini mah bro, mau kurang berapa lagi? Nggak mau berapa lagi bro? Kalau orang Bajongan begini baru ngerasain loh. Untung 3.000, pertama ngonten, kedua ngonten, babat lagi gope, tiga kali ngonten, babat lagi cenggo, lama-lama subsidi. Enak gak jualan bro? Iya banyak. Lu bikin enak bro. Ya. Jualan lu bikin enak, lu bikin maju. Enak. Ntar ada FM3, FM4, FM5. Amin, amin. Bismillah. Amin, amin, amin. Warnanya biru. Nih warnanya. Tipenya GX. GL. Tipenya GL. Nih gua punya Pipi Arena. Pajak. 2008. Pajak panjang. Berapa? Mobil cakep Pulau Rian. Ini mobil nggak ada yang dirasa, lecet pemakaian aja mungkin. 2008 GL Arena ini gua jual di 67. Enak kan? Pajak 2008. Panjang. 2008. Iya. Mahalan lah bro. Iya, pajak panjang. Dia kan masih buka harga bro. Dia masih buka harga bro. Pajak panjang bro. Okay. Iya, ntar nggak dibayar-bayar sama orang, okay. Itu doang. Konten terakhir berapa? Gua terakhir ngonten sama 67. Tawaran berapa? Tawaran udah nyampe 61 lah. 61? 61, gua masih bertahan 64. Nah, kalau seumpama 63, lo kasih aja. Gitu aja ya? 61. Ya 62 kayaknya. 62, 63 lah. Lo kasih 63 aja. 63 ya? Yang penting di atas 6 udah kebagian kan? Kebagian. Bismillah. Bismillah. Oh, ada lagi mana? Ini Vios belum, bro. Oh, ini ada Vios, bro. Vios. Ini tahun berapa, bro? 2010. Berapa? Vios asli. Vios G 2010 Matic. Manual. Oh, manual. Berapa ini, bro? Mobil cakep, pajak Agustus kelewat, 2 jutaan. Ini 75 aja. 2010. 75. Manual, ori. Bukanya udah murah dia. Murah. Jadi gue gak nawar banyak-banyak bro. Gimana coba, cukup, nyari unit ya? Iya, 65 aja gue nawar. Siapa tahu dia kasih. Kan gua, tadi kita cerita bro, Bajongan 3.000. Buka goceng. Lu nawar ceban. Ujung. Siapa tahu lu belinya 62. Mana ada bro? Udah gini aja. Bawa pulang hari ini 70 juta gak apa-apa. Berapa? 70 juta. 70 ya? 70. 70 udah murah juga. Murah, 75 murah. 70 gitu. Di bawah 70 terbang. Di bawah 70 mungkin yang Vios boleh ya. Paling kurang buat bensin aja deh. Ya, biar enak. Ya. Vios 2010 di bawah 70 asli gitu ya, kan. Betul. Judulnya Piki itu 69.700 ya, gitu kan. Bawa pulang. 60 jutaan aja intinya. Ih, 60 jutaan. Ya. Ujungnya 9.700 gitu loh, guys. Ada belakang. Laku lah, insyaallah laku nih, laku. Amin, laku, amin, amin. Bismillah. Ini info cepat aja. Bro. Ini carry. Carry, ini bekas mini bro, gua potong. Bekas buat operasional. Oh, ini buat ngangkut-ngangkut. Iya, ini gua berdiri modal 27 juta. Karena gua jual rugi 17 juta jual. 17? 17. Ini buat yang ngangkut-ngangkut pasir, material insya Allah manfaat nih. Kondisi iya. Rapi banget. Ya. Rapi. Mesin sehat. Material ya. 17 juta. Juta ini? Ini baru masuk nih. Ini Grand Max tahun? Grand Max 2009. Pajak, ACPS. Pajak 1.500. Oh, pajak lewat sekali 1.5. 4 berapa? Buset. Ini 2009 ACPS, bro. Pajak 1.500. Dua kali. Sekali. Pajak sekali. Kondisi ya kan bukan, bisa 4.9 kali lu masih kebagian, bro. Iya, jangan bro. Sampai nemen di sana. ACPS ini mah, bro. Iya, berapa tuh? ACPS. 1.500 CC-nya. Ya udah. Juli 5. ACPS, bro. 2009 ACPS 75. Wah, lu cepet kaya, bro. Enggak apa-apa dah, lu jual. Kalau laku enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lu jual 75, bro. Ya kan enggak laku. Tahu kan sendiri. Wah, strategi. Strategi, bro. Iya. Strategi, bro. Iyalah. Strategi. Udah lu enggak apa-apa, udah. Enggak apa-apa, bro. Kali-kali dia biar cepet kaya. Ini mobil enak, bro. Lu nawar berapa? Ya, tapi gua udah tawar. Mana ada, bro? Berapa? Serius gua. Mobil cakep, bro, ini, bro. Udah lah gini, biar cepet. Ya kan? Ini baru datang. Baru datang. Mau diapain nih mobil? Terima rapi apa jual apa deh? Ini udah rapi, udah dipoles nih. Oke. Tiga kaca pelem aja gua ganti. Oke, siap. 65. 65 gua masih ke bawah dikit. Paling 69 gua pulang. ACPS nih, gua yakin enggak bakal rugi. Enggak bakal. Gua kemarin 2008, bro. Pajak hidup ya. Tapi 13 laku 72. Ini yeah, ACPS 15. ACPS itu maksudnya udah AC, udah power steering, guys. Iya, udah tipe tertinggi lah. 2009. 9. Iya. 69 juta. 69 juta. Dapat. Bisa sih laku. Cuman kalau mau cepet 67. Cepat. Salaman aja lah udah. Ya kan bro, konsepnya bro. Biar cepet laku, bro. Iya. Nanggung. Ini apa nih? Ah itu gubet juga tuh sama tuh. Gubet, gubet. Pajak. Pajaknya baru kelewat tuh alamat lu tuh. Clio. Iya. Renault. Ah, ini gua kasih tutun berapa duit? Oh, 10 juta dapat enggak?
All new bro. Oh, all new. All new. Kenapa bisa jadi gubat all new? All new. Jadi bengkel gua balas bro ngechatnya bro. Oh, bodinya kulit bodinya buaya. Berapa lo kasih? Ini modal gua udah 31,5. Wah, iya, makanya udah gubat bro. Kenapa bengkel lu nggak mau ngechat? Ada yang bayaran bro, bayarannya lebih tinggi. Hah? Masuk mobil nih lebih gede bayarannya, jadi ngerjain dulu yang ono. Oh, itu dibajongin aja. Bajongin pajak aja. Hidup. Bulan 4 kemarin. Sekali. 31. Modal gua 31,5. Terserah lah enaknya diapain. Modal 31,5. Bawa ketutun dah. Bawa ketutun bayar 25. Modal 3. Tutun itu jual awalnya Corolla, kulit buaya 23, bro. Pajaknya seumur hidup, bro. Ya enggak, pajak enggak dalam. Di sono lu lihat aja kontennya, enggak ada yang dalam-dalam sampai 60 tahun gitu. Enggak lah. Di banana. 3 itu enggak ada. Gua yang udah bilang jangan terlalu dalam, nanti ngitungnya susah. Betul. Ya udahlah. Paling nih posisinya mudah-mudahan buat netizen aja, bro. Betul. 28 ya? Yang lu cari subsidi dari yang lain. Gini aja, datang dulu lihat mobilnya dah. Untuk mobil itu datang dulu deh. Ya udah. Datang dulu. Gua datang dulu. Gua nawar disuruh datang dulu, guys. Sekarang ini gua udah datang. Gimana sih ya? Gimana ya? Ini Ford Cam tahun 93. Mobil ini cakep, bro. Power steering, four window. Nah, ini mobil-mobil jarang-jarang ada. Nah, ini bisa. Iya. Jadi kalau buat parkir di bukan banar. Mana ini? Di teman-teman. Ya. Berapa, bro? Power steering, power window, AC dingin, dalaman rapi banget, pajaknya 2 kali. Cem. Ini gue jual di net aja biar cepat laku nih. Ya. 17.500. Net. Net. 17.500.000. Net udah net. Ini kalau buat syuting film Dono, Mak Lampir, bro. Malam. Iya, yang kayak pocong-pocong gitu bisa nih. Iya. Gotik mobilnya. Ngeliatnya tuh gotik. Buat tabrak-tabrakan katanya, bro. Wah, serius lu. Itu. Oh, mau nerah. Buat tabrak-tabrak. Film, bro. Ini nih, Avanza. Gotik oh, itu maksudnya nego tipis. Nah. Siapa tahu bisa 16 juta dikasih sama Om Dika. Dapat. Nih R3 nih. R3. Ya. Ini gua baru masuk R3 GX Elegan. Tahun? Hah? Tahun 2014. Oke. Okay. Mobil super-super cakep. Oke. Okay. Automatic. Oke. Okay. Ya, ini GX Elegan tipe tertinggi ya. Iya. Mobil perfect, pajaknya hidup. Ya. Gak ada minus. Oke. Okay. Kilometer baru 100.000. Siap. Ayo bro, Matic bro. Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan 10. Iya. Mepet dong. Ya itunya hidup. Berapa duit? Itunya hidup. Gek Elegan 2014 sempat tertinggi. 1-2-2. Matic bro. Ganteng sih mobil. Cakep. Tipe tertinggi nih. Bedanya itu dia udah captain seat nih kalau gak salah. Enggak bro, itu yang yang sporty, ya. Yang peleknya masih nongol. Ya, bro. Ini Elegan bro. Ini yang Elegan. Iya, Gek Elegan. Beda SNK-nya juga. Ini mobil jarang-jarang ada juga variannya. Ya, 122. Ya. Itu udah murah Om Dika. Matic soalnya bro. Ya, 122 udah murah Om Dika. Ya kan? Tapi coba aja kita coba tawar dulu di 110 mungkin dikasih ya. 110. Gas. Dikasih gak kira-kira? Agak dikasih lah bro. Lu juga gue yakin berani beli lebih bro. Hah? Berani lu beli lebih. Yang mana? Ini. Ya siapa tahu lu belinya gini, murah. Udah nih datang hari ini siapa bawa, tahu? Bawa pulang di 117 juta. Berapa? 117. 117. Baik Elegan 2014. 115 habis kan. Meti. Tuh, Om Piki dah. Datang dulu deh, datang. Bro, sini dulu bro. Ini dulu lu kok kayaknya lu ngambek-ngambekan aja ditawarin. Udah, biar laku. Biar cepat laku. Biar cepat. 115. Bawa pulang dah. Bro, oh ya. Yang gini-gini kayak bisa kredit juga ya. Ini taruhnya di APM1 nih. Ah, tetap bisa kredit ya. Kredit. Ya. Kalau kredit Cuan Badak. Cuan Badak. Cuan Badak. Tapi mudah-mudahan, mudah-mudahan. Amin. DP berapa bro kredit? DP-nya cepat aja. 14 Matic kan ini ya? 14 kayak Elegan Matic. Sebenarnya banana itu Om Riki tadi nawarnya bercanda aja. Cuma akhirnya dikasih sama dia. Gitu loh. Emang murah. 122 posisinya udah murah. Soalnya tipenya jarang ada. 115. Apalagi warna putih bro. Nah iya. Itu mobilnya aja. Luar biasa itu. Ya, nah, ini kita punya ini nih. Okay, Avanza E tahun 2009 tapi di upgrade ke G. Pelek racing, spion mirror, audio udah full audio. Oh. Pajaknya panjang baru bayar tuh. Bulan 8 2025. Biru iki Mas. Satu tangan dari baru. Biru Mas. Biru Mas. Murah, Bro. Iya. Kalau mahal enggak ada yang beli. Okay. 79 juta. 2009. 9, pajak panjang, 79. Mobil ganteng. Iya. Lu bilang murah. Murah. Asli bener, murah. Bro Dit, 77. Alamak. Dikit banget. Apa, Bro? Avanza, Bro. Ya Avanza. Sekarang untung berapa, Bro? Beli 70 juta mana ada yang jual? Bingung bro, kalau Avanza itu emang udah tipis-tipis. 77 juta. Dah. Tuh, lu konten berapa duit kemarin? LGX. Gua konten kemarin 81. Tuh, oh, dah 77. Ini apa lagi nih? LGX nih baru masuk nih. LGX? Ya. Oh, ada mobil yang lebih mahal, makanya lu duluin ini ngechatnya. Sekarang gua paham. Ini terima rapi, chatnya berapa bro? Eh, lu ngomong kita
tersinggung loh. Apa bro? Bukannya tersinggung. Apa tersinggung apa? Lebih mahal. Enggak, murah nih bro. Mana? Murah. Oh, murah gimana? Iya, lebih mahal dari yang all new tadi. Oh, iya. Makanya ini lu bikin prioritas. Nah, ini jadi kita punya LGX tahun 2001 yang udah facelift 1800 injection manual. Manual. 2001. Berapa? Full original. Berapa? Pajaknya hidup. Udah happy nih. Udah happy. Berapa duit? 1800 pajak hidup. Happy-nya baru... tapi cowok nih ya. Iya, bukan happy cewek. Iya. Bentar, kemana maksudnya happy cowok-cewek? Iya, kan ada yang namanya happy, ada yang cewek, ada yang cowok. Ini cowok. Ini cowok nih, bro. Iya. Ini 63 aja deh. 2001 63. Happy 1,8, bukan yang 20. Lu taruh di AFM 1. Lu pajang laku. Tapi kalau di Bajong, kalau kata gua lama. Berapa duit? Mau jual segitu. Berapa duit? Di bawah 6. Ya berapa duit? Cepet. 58 lah. 59 gua pulang. Taruh sini aja. 58 nanti. 59 Bajongin. Ini kijang-kijangan soalnya di sini spesialnya. Cakep, bro. Duh, udah terima rapi tuh. Ya pastinya. Okay. Ini lagi proses. 59 terima rapi udah murah, guys. Udah murah pajak. 2001 udah happy. 1,8 ya. 1,8 bukan yang 2000. Betul. Oke, murah, Dik. Habis, bro. Habis sudah. Oke, guys. Gimana, Dik? Mudah-mudahan Pak itu tadi tawaran Om Ricky garasi banana kebagian semua kan? Bagian bismillah. Semua. Bismillah. Mudah-mudahan berkah. Dagangannya banyak. Amin. Ya, lagi-lagi konsepnya adalah ya kita ngonten di sini barisan ya nanti betul. Kita rencana jadwalnya mau ke teman-teman yang lain ya. Betul, betul. Jadi biar semuanya rata sama-sama rame. Ya. Siap, Min. Mudah-mudahan gitu ya. Konten elite battle ya. Elite battle. Elite battle ya untuk saling silaturahmi. Betul. Ya. Ya. Membantulah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Dik. Siap, bro. Yang terbaik. Terima kasih banyak. Mantap. Mudah-mudahan maju semua. Gambreng lagi, gambreng. Assalamualaikum.